Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom malam ni kita nak cerita mengenai innalillah, tahap kesihatan anak kat KM semakin teruk. Perlukan pembedahan segera. Ya Allah, jom kita tengok. Di sebalik kontroversi usahawan jamu kat KM, wanita ini kalah apabila melibatkan kesihatan anak. Kali ini kat KM menangis lagi apabila anak ketiganya iaitu Rania dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN. Dan kata kat KM, Rania memang dilahirkan dengan penyakit jantung berlubang, namun sepanjang 13 tahun ini dia tiada sebarang masalah kesihatan. Dan dia mendapat tahu anaknya kurang sihat semasa melakukan check up untuk ambil insurans kesihatan. Rupa-rupanya saluran pernafasan Rania didapati sempit. Dan kata kat KM, patut dia tak nak pergi sekolah. Patut dia kata dia tak boleh naik tangga, dia penat. Aku ni mengamuklah, marah dia tak nak pergi sekolah. Semua orang marah dia. Dia pun tak tahu nak cakap dia tu tak boleh nafas, tangkap jantung sakit ke apa. Begitulah kata kat KM. Dan menurut doktor, Rania perlu dibedah segera disebabkan tahap kesihatan dia yang semakin teruk. Untuk pembedahan, usahawan ini mengeluarkan kos sehingga RM100,000. Dan sebagai seorang ibu, usahawan ini sebab melihat anaknya ditebuk di bahagian dada, dipakaikan tiub dan sebagainya. Kata kat KM, anak mama paling kuat, paling rajin, paling baik, selalu tolong mama. Mama bangga sangat dengan baby. Syukur Alhamdulillah Allah angkat sakit anak mama. Dengan kuasa Allah, prosedur pembedahan Rania berjalan lancar dan dibenarkan pulang ke rumah tak lama lagi. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Akhirnya dah melakukan pembedahan ya Rania. Apapun, kita doakan agar anak kat KM cepat sembuh. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.